Oke, selamat pagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya kawan-kawan. Pada pagi hari ini saya akan mengupdate kembali perkembangan melon saya. Sekarang sudah berumur 22 hari kawan-kawan. Dan sebentar lagi akan kita lakukan polinasi. Dan kemarin sudah kita lakukan pruning ya kawan-kawan. Tinggal nanti kita lakukan polinasi. Tinggal menunggu bunga betina keluar. Kalau bunga jantannya sudah banyak yang keluar. Nanti kita lihat juga ada beberapa pohon yang keriting ya. Nanti kita review bersama. Contohnya ini kawan-kawan. Nah, ini ada pohon yang keriting ya daunnya. Ini kemungkinan nutrisi kurang, kekurangan apa namanya, kandungan vitafleknya kurang ini, jadi kurang apa namanya, dia agak keriting seperti itu. Tapi nanti dia akan membaik sendiri kawan-kawan. Biasanya pengalaman saya yang kemarin-kemarin, dia nanti apa namanya, daun yang atas akan membaik kawan-kawan. Beriring dengan berjalannya waktu biasanya dia akan membaik. Dan ini sudah ada yang mulai mengeluarkan bunga kawan-kawan. Bunga betina sudah mulai keluar, namun belum mekar ya. Ini adalah hasil semaian saya. Ini jenis melon Korea chamoy kawan-kawan.
Oke, baik, terima kasih kawan-kawan. Sekian dulu updatean terkini dari perkembangan melon saya di greenhouse yang baru, greenhouse yang galvanis ini kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya sehingga nanti mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru kawan-kawan. Terima kasih, salam petani sukses Indonesia.